Bermain permainan online masa kini seperti Mobile Legends sepatutnya menjadi perkara yang mencerahkan buat remaja masa kini. Namun, lain pula cerita dengan seorang remaja apabila beliau dipercayai telah diganggu oleh sesuatu. Seorang pakar rawatan Islam yang dikenali sebagai Tok Kiki mendedahkan yang beliau menerima WhatsApp dari seorang remaja yang dipercayai terkena sihir. Bahana bermain ML, mangsa merana terkena sihir, kelibat seorang wanita menari sering muncul di depan mata. Sebab itulah kita harus berhati-hati dan tidak memuat naik foto sendiri, jelas Tok Kiki di laman Facebook beliau. Punca dia macam ni, saya main game ML, yang hantar sihir ni main tipu, jadi akaun dia kena report dan mungkin kena ban terus. Itu yang dia hantar sihir. Waktu saya terkena sihir, saya terpandang cermin dalam bilik dan ternampak kelibat penari tradisional Siam mata merah besar dan hodoh. Jelas remaja yang diganggu tersebut. Perkara ini mungkin jarang berlaku dalam kalangan kita, namun kita seharusnya berhati-hati. Kerana manusia ada pelbagai ragam dan sanggup melakukan apa sahaja demi kepuasan diri. Semoga tuan empunya badan yang terkena itu dapat sembuh dan pulih seperti biasa. Jadikan ianya sebagai pengajaran buat kita semua untuk sentiasa menjaga adab dan tutur kata ketika bermain game dengan orang yang tidak dikenali. Moga Allah sentiasa melindungi hamba-Nya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.